Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang berhormat Dato' Wira Haji Abdul Ghaffar bin Haji Atan, Pengerusi Jawatankuasa Negeri Perindustrian, Perdagangan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi, merangkap adun kawasan Gadik. Yang berhormat Tuan Haji Amiruddin bin Yusof, adun kawasan Air Limau. Yang berbahagia Dato' Haji Idris bin Haji Muhammad Jani, pegawai daerah Alur Gajah. Yang berbahagia Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Negeri dan Persekutuan. Yang berbahagia panel penceramah kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan di sebelah kiri saya, mungkin tuan-tuan selalu lihat di kaca televisyen kedua-dua insan ini. Di sebelah kiri saya yang pertama, Tuan Haji Zamihan bin Haji Muhammad Zain. Beliau merupakan penolong pengarah kanan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan bertugas di Kementerian Dalam Negeri KDN. Manakala di hujung sana merupakan, tak perlu saya rasa kalau saya nak perkenalkan, memang kalau di TV3 tu acap kali mukanya terpapar di kaca televisyen di Media Prima TV3, TV9. Dr. Robiah binti Kulub Hamzah merupakan seorang pakar motivasi, pemimpin-pemimpin masyarakat. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam ini untuk satu majlis ilmu Forum Perdana Sempena Garibel Merakyatkan Keusahawanan tahun 2012 Peringkat Negeri Melaka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, tanpa menyiapkan masa lagi, saya rasa tak perlu untuk saya berceloteh panjang. Karnival Merakyatkan Keusahawanan sudah tentu tajuk pada malam ini. Kita nak bincang bagaimana untuk melahirkan seorang usahawan Islam, bagaimana untuk menyerapkan perniagaan, bagaimana untuk membentuk perniagaan dalam Islam yang berkualiti. Yang tentunya yang hadir pada malam ini merupakan antara orang-orang yang berjiwa peniaga dan mungkin ada yang berhasrat untuk membuka perniagaan. Walaupun kecil-kecilan, besar-besaran tak kira, tapi memang ada jiwa seorang peniaga. Sebab sabda Nabi Muhammad SAW, 9/10 daripada rezeki itu adalah daripada perniagaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tanpa menyiangkan masa, saya terus kepada soalan yang pertama yang akan saya tuju kepada ahli panel yang pertama, Tuan Haji Zamihan bin Muhammad Zain. Jadi saya mohon kerjasama Ustaz Zamihan untuk kita sama-sama berkongsi apakah yang dikatakan sebenarnya keusahawanan dalam Islam itu. Dan saya mohon kerjasama Ustaz untuk berkongsi dengan hadirin yang berada di dataran Kris pada malam ini, kenapa Islam amat menitik beratkan keusahawanan dan perniagaan dalam Islam. Dipersilakan Ustaz. Subhanallah al-azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. لا إله إلا الله له لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد نعم الله الكريم وإفضاله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa tawakkala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man sar ala nahjihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Adib selaku moderator, yang dihormati dif-dif jemputan, sahabat ahli panel, sahib al-fadilah Dr. Rubiah, para pemimpin kita dari berbagai peringkat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur pada Allah. Malam yang keempat Rabiul Awal 1433 Hijriah, Allah masih lagi sudi memberi bantuan, subsidi dan menyambung kontrak nyawa kita untuk hidup. Mudah-mudahan setiap masa, detik dan ketika dalam kehidupan kita
sentiasa kita menghampirkan diri mencapai kedatangannya. Dan alhamdulillah majlis yang kita jayakan ini pun majlis ilmu, majlis yang bakal menyuluhi hati dan fikiran kita bagaimana mencapai redanya dan bagaimana untuk mencari bekalan menuju akhirat. Datuk Datin, tuan-puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Islam menitik beratkan perniagaan dan keusahawanan. Perniagaan menurut Islam telah banyak didefinisikan oleh para alim ulama. Di antaranya bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah jilid yang ketiga halaman muka surat yang ke-46. Beliau menjelaskan perniagaan ialah pertukaran barang dengan barang. Barang dengan wang atau harta melibatkan persetujuan antara pembeli dan penjual. Manakala Syekh Syaibani dalam kitab Al-Iqna' pada kitab jual beli menyebutkan pada muka surat 195, perniagaan ialah pertukaran dalam bentuk wang dan barang atau barang dengan barang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Manakala ulama besar dalam mazhab Hanafi, Al-Imam Ibn Abidin dalam kitabnya Raddul Mukhtar jilid yang kedua halaman 29 menjelaskan definisi niaga sebagai satu kontrak pertukaran barangan untuk mendapatkan keuntungan. Manakala Imam Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib jilid yang pertama halaman 338 menyebutkan perniagaan adalah satu urus niaga yang melibatkan barang-barang yang ada, yang sebelum ada dan akan ada. Daripada definisi keempat-empat mazhab ini, tuan-puan, jelas kepada kita bahawa niaga ini ada intipatinya. Yang pertama, ia melibatkan barangan, sama ada pepeja ke cecair ataupun gas ataupun perkhidmatan. Itu merupakan intipati perniagaan. Yang kedua, intipati perniagaan juga ialah bertujuan untuk meluaskan modal atau mendapat keuntungan dengan cara yang halal. Sebab yang kita bicarakan di sini ialah perniagaan menurut Islam. Dan intipati dalam perniagaan menurut Islam yang ketiga ialah urus niaga yang sah dari segi syarak. Maknanya ada keredaan antara pembeli dan penjual. Dan yang keempat, intipati perniagaan dalam Islam ialah mesti ada persetujuan yang reda di antara pembeli dan penjual. Berdasarkan pada intipati ini, tidak heran kalau kita membeli kitab suci Al-Quran, di sana disebutkan tentang perniagaan, tentang keusahawanan. Bagaimana Allah menghalalkan transaksi jual beli, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Ada satu perintah transaksi jual beli melibatkan barangan, perkhidmatan, penjual dan pembeli, masa, tempat, keadaan, dilakukan dengan etikanya menurut neraca agama, maka dibenarkan, digalakkan. Manakala satu sudut lagi pada penjuru ayat ini, waharramar riba, maknanya kita dilarang daripada melakukan urus niaga yang melibatkan riba. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat yang lain surah Baqarah ayat 282 Allah berfirman, wa ashhidu idza tabaytum,
bersaksilah kamu bila kamu melakukan urus niaga jual beli. Paling minima pun penjual menjadi saksi kepada barangan yang didagangkan. Pembeli menjadi saksi kepada barangan yang diambil atau barangan yang diserah atau wang yang diserahkan. Manakala definisi keusahawanan asal dari kalimah usaha. Kita jadi usahawan ni tuan-tuan, modal Allah yang bagi. Bukan bank yang bagi, yayasan, koperasi yang bagi, Allah yang bagi. Asas modal kita yang pertama ialah akal. Tak ada akal tu mana nak niaga. Kurang akal, tak sempurna akal, yang kita katakan gila original. Macam mana nak niaga? Karena akal tidak berfungsi dengan sempurna. Jadi modal akal itulah yang membolehkan kita menjadi usahawan dan melibatkan diri dalam bidang perniagaan. Alhamdulillah. Yang kedua, jasad. Mata, tangan, telinga, kaki, kulit, kemaluan. Bagi modal yang kedua untuk kita berniaga, untuk kita menjadi pengusaha. Jangan lupa, dekat karnival kita ni tak ada orang jual tangan, tak ada jual kaki, tak ada jual telinga. Kalau ada jual telinga, saya nak belilah RM30 telinga, dua pasang. Boleh juga. Tapi tak ada dijual di mana-mana premis pun. Sebab jasad dan komponennya Allah beri sebagai modal untuk kita berusaha, modal untuk kita lakukan kebaikan. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah lakukan kebaikan pada kamu. Mana kebaikan yang Allah beri pada kita? Akal, jasad, yang ketiga nafsu. Ada keinginan, keinginan untuk senang, untuk mewah, untuk kaya, untuk tidak berhutang, untuk tidak dizalimi. Keinginan dengan keperluan-keperluan yang selaras dengan konteks semasa. Allah beri nafsu. Kalau tak ada nafsu, tak ada keinginan. Yang tuan-tuan hadir nak niaga, barangnya, tempatnya, apa kualitinya, modalnya, keuntungannya, naluri keinginan itu daripada mana? Daripada Allah. Jadi nafsu itu modal niaga kita yang utama. Kalau tak ada nafsu, orang bagi pinjaman pun kita tak guna. Orang bagi tawaran, bagi kebaikan, bagi kelebihan, beri tapak, beri ruang, beri peluang, kita tak mampu nak menggunakannya. Sebab tidak ada keinginan. Yang keempat, hati. Untuk kita jadi pengusaha dan melibatkan diri dalam perniagaan, mesti ada hati. Kerana dengan hati yang suci kita tahu mana baik, mana buruknya, mana untung, mana ruginya, mana halal, mana haramnya. Tiba masa kita mencari keuntungan dan tiba masa kita melakukan tanggungjawab sosial dalam erti kebajikan. Jadi ini semua modal asas untuk kita menjadi usaha. Bila kita berusaha sesuatu dalam bidang perniagaan, maka kita digelar usahawan. Justru berdasarkan kepada gambaran yang saya sebutkan tadi, perniagaan, keusahawanan dan modal insan mengingatkan kita tentang satu tanggungjawab. Tanggungjawab yang pertama, urus niaga kita dengan Allah. Tanggungjawab yang kedua, urus niaga kita sesama manusia. Jadi andai kata kalau kita berniaga untuk mencari untung sesama manusia, itu separuh masa yang pertama. Tetapi jangan lupa, berniaga, mengusaha, mencari untung dalam menyempurnakan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira kalau nak nilai dari sudut definisi, cukuplah sebagai satu definisi yang melengkapkan perbicaraan pada pusingan yang pertama. Barakallahu fiikum. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Kupasan yang cukup menarik, kenapa Islam mengintip beratkan tentang keusahawanan, di mana dalam kupasan yang disebutkan oleh Ustaz tadi, empat komponen asas untuk melengkapkan diri seorang usahawan. Yang pertama, mesti berakal, akal yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jasad. Yang ketiga, nafsu. Dan yang keempat, mesti ada hati untuk berjiwa seorang usahawan. Dan saya cukup tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi dengan tentang berkenaan dengan tanggungjawab.
tanggungjawab sebagai seorang usahawan. Sibuk-sibuk mana pun kita sebagai seorang peniaga, kita masih ingat bahawa kita masih ada hubungan hablum minallah wa hablum minannas, tanggungjawab dengan Allah dan tanggungjawab sesama manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, tadi saya kira tuan-tuan dan puan-puan tak sabar nak dengar suara. Selama ni lihat dengan televisyen, alhamdulillah hari ini terpapar di hadapan di depan mata Dr. Rubiah binti Kulub Hamzah. Jadi kepada yang berbahagia doktor, pertanyaan berkenaan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 9/10 daripada rezeki itu adalah daripada perniagaan. Jadi mohon kerjasama daripada jasbaik, daripada doktor untuk berkongsi berkenaan dengan hadis ini dan apakah kepentingannya untuk kita semua menceburi bidang keusahawanan dan perniagaan. Dipersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dipanjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi karena kita diberikan modal paling penting, nyawa yang masih bergerak, maknanya masih ada ruang untuk kita meneruskan kehidupan di bumi Allah sebagai hamba Allah. Dan ingin memeriahkan atau mengamarakkan dunia ini mengikut lunas-lunas yang dibekalkan oleh Allah. Dan akhirnya kita ingin mengambil dan memungut hasil sahamnya untuk dibawa sebagai modal untuk berjumpa Allah, untuk mencecah kaki, mudah-mudahan insyaAllah sampai ke syurga Allah insyaAllah. Yang dimuliakan saudara pengerusi forum yang berbahagia Ustaz Haji Zamihan bin Makzin, Dev-dev yang terhormat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dipilih Allah untuk sampai ke majlis ilmu pada malam ini. Pertama jutaan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberikan kesempatan kepada saya untuk melancong ke Melaka dan akhirnya berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan perkongsian ini akan memudahkan kita meneruskan kehidupan, bahawa untuk hidup kita perlu ada banyak cita-cita. Bila kita bercakap tentang berniaga, kita bercakap tentang usahawan, bermakna kita bercakap tentang berdikari. Bila kita bercakap tentang berniaga, tadi panel pertama sudah menjelaskan, berniagalah kamu tapi jauhi riba. Jadi kenapa 9/10 pintu rezeki Allah, Nabi kata daripada perniagaan? Kerana bila kita kata atau perniagaan atau perusahaan atau industri sendiri, bekerja sendiri namanya, kitalah majikan, kitalah kuli, kitalah semua. Kitalah tukang kira, kitalah tukang cari, kitalah tukang adun, kitalah tukang buat. Bermakna sekali lagi, untuk jadi seorang hamba Allah yang hebat, dia mampu berdikari. Maka 9/10 pintu rezeki itu berniaga. Tapi kalau disebut sekarang berniaga, mesti dia orang Cina lah, kau orang Melayu. Kita dah ada, dah otak gitu. Sebab itu akhirnya kita dikaitkan orang Melayu memang malas, orang Melayu memang angat-angat ti ayam, orang Melayu memang hati berniaga, orang Melayu oletih itu weh. Sebab itu sekali lagi kita nak bangun balik satu usaha yang paling besar digerakkan oleh kerajaan negeri Melaka dan juga di seluruh negara untuk melahirkan usahawan-usahawan, bukan jenawan-jenawan. Bila kita kata usahawan sama ada dalam bentuk apapun, mengapa kita kata 9/10? Mereka asas bumi ini ada manusia, ada binatang, ada logam. Itu asas bumi ini. Maka Allah kata kalau kamu ada logam, kamu tak ada makanan, macam mana? Kamu ada tumbuhan, kamu ada logam. Maka bermulalah tukar barang. Tadi pandang pertama dia kata battle system. Tukar barang, tukar duit, tukar harta. Tukar. Bermakna perniagaan ialah memulakan interaksi. Mula kenal orang, mula kenal kawan, mula kenal sahabat. Kita tak hanya bersahabat dengan jiran saya saja, kita tak juga bersahabat peringkat lokalnya, peringkat negaranya, peringkat antarabangsanya. Satu-satunya kerjaya yang membenarkan, yang membolehkan, yang mengizinkan, yang memudahkan kita melakukan hubungan banyak selebar mana pun, lokal and global kata kerajaan sekarang. Tidak ada lagi kerja lain yang kita boleh free saja-saja je selain berniaga. Tapi sebagai seorang Islam, kita nak angkat balik kekuatan. Apapun usaha yang kamu buat, kamu dapat. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Tetapi Allah kata kamu dapat.
yang kamu usahakan. Semua para nabi, para rasul ada tugas, ada kerjaya. Bermana mereka berniaga. Paling koman kata kamu pergi ke hutan cari kayu, ambil kayu jual. Kerana Islam tak mau tanda tangan minta menghina. Maka sekali lagi, mengapa berniaga? Kerana berniaga adalah ruang paling besar untuk kita melebarkan dakwah, untuk kita membina hubungan yang selebar-lebarnya, bukan sekadar hubungan untuk dapat untung. Sebab itu dalam Islam, setiap yang kamu gerakkan itu ibadah. Maka untung yang kita tadi-tadi cari, kata pertama ada transaksi, ada pertukaran barang dengan barang, barang dengan duit, barang dengan harta, dengan apa saja, tapi ujungnya untung. Itu satu proses. Tapi sebagai sama kan seorang usahawan yang memegang tampuk tiket besarnya sebagai usahawan Islam, pertama dia harus jaga, aku berniaga untuk apa tujuannya. Kalau orang lain kata untuk kaya, kita tak. Itu dari nombor tiga atau nombor empat. Nombor satu, orang Islam dia berniaga untuk berdikari. Kerana itulah tanda kamu bangsa yang bermaruah. Kalau orang lain datang pakai bawa cangkul sebatang atau bawa kain seluar pendek, boleh kaya di tempat kita. Ini kita nak angkat balik kekuatan. Sejarah sudah memaparkan semua yang kaya di Malaysia ini asalnya tak ada apa-apa. Sebab itu orang Cina kata, kamu kalau tak berniaga, kamu jadi pemalas. Maka kerjaya berniaga, jadi usahawan, jadi berniaga melatih kamu untuk jadi rajin, untuk bangun awal, untuk kamu pandai mengira, untuk kamu berjaga modalnya berapa, untungnya berapa, untuk kamu tahu apa kamu buat, untuk kamu tengok sendiri prosesnya halal ke halal. Pekerjaan lain tak tahu, tapi berniaga, berusaha, kerja sendiri, kamu tahu modalnya berapa, untungnya berapa, yang halal berapa, yang tak halal berapa. Dan kita dapat menjaga prosesnya supaya apa yang kita dapat tidak jatuh kepada yang haram. Ini kekuatan yang diangkat. Maka sekali lagi, berniaga bermakna kita membangun keyakinan, aku akan menentukan nasib atas izin Allah. Makanya berniaga ini adalah ibadah. Kalau berniaga ini ibadah, pertama aku mesti jadi hamba Allah. Bukan hamba berniaga, bukan hamba duit, bukan hamba harta, bukan hamba kedai, bukan hamba barang, bukan hamba dunia. Maka langkah pertama, mengapa berniaga? Karena Allah mahu kita keluarkan semua potensi yang ada, semua bakat yang ada. Kalau tadi Penada kata ada modal banyak, ada modal akal, dia namanya IQ, ada modal perasaan, ada nafsu, dia namanya EQ, ada nama modal hati, namanya SQ. Pertama gunakan fizikal yang hebat ini, sehat ke tak sehat? Kalau jalan bohong ini bila nak berniaga, duit 2,000, 3,000, sebab itu modal pertama ialah modal insan. Modal kamu sebagai hamba. Hamba apa? Hamba duit ke? Hamba kerja ke? Hamba suami ke? Hamba isteri ke? Sebab itu lesson pertama untuk menjadikan perniagaan ini satu ibadah yang sangat dituntut oleh Allah. Malah semua para nabi dan para rasul terlibat dalam perniagaan, terutamanya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tunggak contoh idola ikon sebagai hamba Allah. Tapi kalau belum merasa bahwa Allah sangat dekat, belum merasa aku ini hamba Allah, belum merasa tangan yang aku guna untuk berniaga ini hadiah dari Allah, belum merasa otak yang aku pakai untuk pengah buat strategi perniagaan ini dari Allah, kaki yang sedang berjalan ini adalah kaki yang dihadiahkan dari Allah, bumi yang aku pijak untuk berniaga inilah bumi dari Allah, modal yang aku dapat ini adalah rezeki dari Allah, kita belum mampu untuk jalankan sebarang perniagaan. Oleh itu sekali lagi kita bangun kekuatan bahawa berniaga membantu kita mengangkat martabat diri. Biar dapat sikit tapi halal, daripada dapat banyak senang. Kita kadang-kadang ada konsep nak senang, nak menang, nak kenyang. Berniaga nak yang senang, kerja nak yang senang, berniaga nak cepat kaya. Salah. Sebab orang beribadah pertama jaga niat,
Coba itu dalam berniaga, kita yang tentukan niatnya. Nak jual belacan kan, jual tempe kan, jual jaluk kan, jual apapun. Kamu yang buat keputusan, tak ada orang lain. Sebab itu kamu diberi sebebas-bebasnya hamba Allah untuk menentukan masa depan kamu. Kamu adalah apa yang kamu fikirkan. Kamu adalah apa yang kamu buat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Maka tidak ada kerjaya lain yang dapat kebebasan sebebas-bebasnya untuk ditentukan warnanya, untuk ditentukan saiznya, untuk ditentukan hubungannya, untuk ditentukan modalnya, untuk ditentukan prosesnya, untuk ditentukan lokasinya, untuk ditentukan sistemnya, untuk ditentukan kepimpinannya. Everything in your hands. Semuanya dalam tangan sendiri. Inilah hamba Allah yang benar-benar berdikari. Inilah hamba Allah yang benar-benar bebas dari telunjuk orang lain. Sebab itulah modal pertama. Aku berniaga kerana Allah, kerana modal dari Allah, untung dari Allah, masa depan aku dari Allah, bukan atas usaha aku. Makanya kalau rugi, ini Allah uji aku. Hilang syukur, alhamdulillah, buat lagi. Sebab itu orang Cina kata, kalau kamu nak jadi manusia yang paling rajin, nak jadi manusia yang paling bertanggung jawab, tidak ada kerja lain, kerjaya lain kecuali berniaga. Siapa yang dalam otaknya tak ada otak berniaga? Orang paling malas, orang paling lemah, orang paling rendah cita-cita. Kalau dulu kabilah-kabilah 3 bulan lintas padang pasir, 3 bulan pergi dan 3 bulan balik. Tapi hari ini pergi Mekah Madinah boleh 7 jam, 8 jam. Bermakna perniagaan boleh dijalankan lebih pantas. Teknik-teknik yang dikatakan teknologi, yang katanya pakai komputer, yang katanya langit terbuka, memudahkan segala interaksi. Tapi kalau modal pertama tidak jelas, saya nak berniaga apa? Belum belajar buat keputusan. Untuk kamu berniaga, kamu dilatih buat keputusan. Untuk kamu berniaga, kamu dilatih untuk buat pilihan. Untuk kamu berniaga, kamu dilatih untuk bertanggungjawab sepenuhnya. Sebab itu dikatakan 9 dari 10 pintu rezeki Allah sediakan adalah dari perniagaan. Siapa yang tak ada langsung teringin nak berniaga, nak berusaha apapun, dialah paling bengkrak di dunia. Sebab itu sekali lagi kita nak bangga kata, kenapa 9 dari 10? Kemudian kita katakan juga perniagaan merupakan 9 dari 10 pintu rezeki, kerana lebih banyak kamu menjual, lebih banyak ibadah yang kamu dapat, lebih banyak kamu memudahkan kehidupan. Kerana jual beli memudahkan kehidupan, jual beli memenuhi keperluan. Kalau saya tak ke Melaka, susah dapat cencalu. Belacan Melaka yang paling sedap. Maka saya datang ke sini di samping buat pergi forum, cari gerai belacan. Interaksi berlaku, perniagaan berlaku, pelaburan berlaku, cukai dibayar. Bisalah. Bermakna sekali lagi, perniagaan membenarkan kamu untuk kenal lokasi yang kamu pergi. Perniagaan membantu kamu untuk dapat idea. Oh begini, begini. Kalau begitu aku nak bawa idea ini. Artinya sekali lagi, ruang bebas menentukan kehidupan terbuka luas hanya melalui perniagaan. Artinya sekali lagi, kita harus belajar bahwa kamu dapat hanya dari hasil. Pertama, hasil usaha sendiri atas izin Allah. Kedua, untuk menjaga hasil ini halal atau tidak. Sebab itu kalau dapat modal, modal pertamanya ialah nak jadi usahawan macam mana. Modal pertama, aku ini mampu atau tak mampu. Aku ini dapat, boleh dapat pekerja atau tidak. Aku ini tempat ini sesuai atau tidak. Kita yang tentukan. Sebab itu sekali lagi, jangan buang kesempatan memilih kerja. Saya sudah besar dari kerajaan, tapi buat juga lah kerja sikit-sikit. Kerana sudah merasa sangat bebas tanpa majikan. Berniaga, berusaha, jadi usahawan, tak ada majikan, tak ada kena marah. Kita boleh buat pilihan. Maka pilihan ini menentukan kamu pilih kerana Allah atau kamu pilih kerana untung. Adakah kamu bekerja kerana untung atau kamu bekerja kerana mencari rezeki dari Allah? Ampun maaf, surat cinta sampai. Maka sekali lagi, mengapa orang kaya,
Orang yang berniaga garanti kaya. Kenapa? Kerana dia yang pegang sukatnya. Tak ada orang lain. Kalau kamu sudah mula berjaya, tak ada orang yang boleh pacang-panjang kita. Kita tahu. Sebab itu kadang-kadang kita diberi gagal dulu. Kerana usahawan dilatih untuk tahan